Ahlussunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat, maka dia bukan Allah. Allah maujud bila makan. Ini kaidah yang dibuat oleh ya dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang gelap. Sanad yang gelap. Dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i yang tak jelas dari mana datang. Tidak ada dalam kitab Syafi'i, tidak ada dalam kitab-kitab murid-murid Imam Syafi'i. Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa kata Sayyidina Ali? Alladzi ayyanal ayna la yuqalu annahu ayna. Dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya dia berada di mana. Dia sudah ada sebelum tempat itu ada. Dia sudah ada sebelum waktu itu ada. Yang layak ditanya di mana Abdul Somad, karena Abdul Somad ada. Setelah itu barulah waktu ada sudah ada sebelum Abdul Somad ada. Tapi dia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat ada, maka tak layak ditanya kepada dia, dia di mana. Allahu munazzahun anil jihatis sit, kata akidah Tuhawiyah. Allah suci dari enam arah. Sit, enam. Dia tak di muka, dia tak di belakang. Dia tak di kanan, dia tak di kiri. Dia tak di atas, dia tak di bawah. Dia dekat, tak bersentuh. Dia jauh, tak berantara. Maka dikaji dalam ilmu akidah. Islam tak lepas dari tiga. Akidah, syariah, akhlak. Akidah, wujud, kidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsi, wahdaniyah, qudrat iradat. Kalau dia bisa ditunjuk, di mana Allah? Allah di atas. Maka batallah ayat 2. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dia tak setara dengan apapun. Kalau bisa dia ditunjuk Allah di atas, berarti sama dengan lampu, lampu di atas. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajarkan Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena kalau dia bertempat, maka dia bukan Allah. Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, berarti kursi itu lebih besar daripada dia. Oh tidak Pak Ustaz, kursinya kecil. Oh kalau begitu dia besar, kursinya kecil. Tak muatlah dia di kursi itu. Lalu apa makna ayat Allah duduk di atas kursi? Maknanya kuasa. Itu makna Ar-Rahman al-Arsyistawa, kata akidah Asy'ariyah, Abul Hasan al-Asy'ari. Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama dua periode. Apakah artinya Pak Ahmad duduk aja di kursi? Tidak. Apa makna ungkapan itu? Bapak Doktorandus Haji Ahmad MSI duduk di atas kursi Bupati Rokan Hulu selama dua periode. Artinya duduk di atas kursi itu artinya istiqla, berkuasa. Itu maknanya. Jangan dikatakan Allah duduk di atas kursi. Kalau Allah duduk di atas kursi, maka menyamakan Allah dengan makhluk. Orang yang menyamakan Allah dengan makhluk namanya mujassimah. Jisim, berbentuk, bertubuh, berfisik. Allah tak ada yang sama dengannya. Tak ada yang sama dengannya. Berarti bisa pakai analogi di sini? Tidak bisa. Maka kalau dikatakan Allah seperti ini, kalau seperti itu dan berarti begini, tidak masuk. Ini analoginya ke makhluk. Pasti ke makhluk. Kalau dia botolnya di atas, berarti dia menempel di meja. Kalau Allah bersama di aras, berarti nempel di aras. Di mana dapat istilah ini? Analogi, qiyas. Batil tidak qiyas ini? Maka hasilnya batil. Akhirnya hasilnya apa? Allah tak mungkin di atas. Betul kan? Maka batil hasilnya. Karena kiasnya batil. Kias ma'al farik. Tidak berlaku kias seperti ini kawan. Makanya orang yang menolak menetapkan sifat-sifat Allah dalam Quran dan hadis, pasti melalui fase tashbih dulu. Pasti melalui fase tashbih dulu. Mereka ingin mentanzih. Kemudian kita katakan, mana yang lebih paham mentanzih, menyucikan Allah? Allah sendiri atau Rasulnya? Saya ulang lagi. Kita kan menolak sifat Allah karena alasan untuk menyucikan Allah dari menyerupai
makhluk. Mana yang lebih fasih menjelaskan itu? Allah sendiri dan Rasulnya atau kita? Masih belum seragam. Saya tidak maksa. Allah lebih paham bagaimana dia menyucikan dirinya. Allah lebih tahu bagaimana dia menyucikan dirinya. Rasulullah SAW lebih tahu bagaimana menyucikan Rabbnya. Masa kita cari lagi bahasa lain untuk menjelaskan tentang kesucian Allah? Keliru nih kawan. Karena dengan demikian nanti sia-sia Allah mengucapkan, sia-sia Nabi menjelaskan tentang Allah dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Tak satu pun yang kita terima dengan alasan menyerupai. Yang menyerupai itu bukan Allah dan Rasul, kita yang menyerupainya, kita yang menyerupakannya. Kalau di atas berarti mesti nempel. Nah, itu langit di atas tak ada nempel-nempel bumi kan? Langit 7 lapis tak ada juga nempel lah, lapis 1, lapis 2 dan sebagainya. Ya tak? Ada lagi yang kata, tapi tidak boleh tunjuk. Taib. Lalu dikiaskan ke akal. Akal tak ada tempatnya. Kita akui tak ada sifat. Baik, tapi kan antum tunjuk akal itu di mana? Ya di sini. Sama dengan kita nunjuk Allah di, Allah di atas. Jelas? Nah, kalau seandainya akal yang kita tunjuk di sini atau di sini atau di dengkul, kan ya nunjuk akal otakmu di dengkul kan, tapi tunjuk tempatnya. Nah, makhluk saja yang ditunjuk tempatnya tak membutuhkan tempat. Kan dibilang di akal kan? Ada tempatnya di akal? Enggak. Apalagi Allah yang Maha Suci. Kenapa antum tunjuk? Ya karena fitrah antum sendiri nunjuk terus ke atas. Serah sama Allah. Itu ya. Ya kan? Enggak pernah ini sudah takdir yang tidak bertempat ada yang. Lisan kita sudah terformat. Sudah ketentuan yang di atas. Mintalah pada yang di atas. Sambil nunjuk-nunjuk ke atas. Ini fitrah akal. Dan sesuai dengan wahyu. Maka jangan capek-capek. Setiap ada sifat tawil, setiap sifat tawil. Capek kita. Nanti di akhirat, antum tidak percaya melihat Allah? Tidak percaya? Nah, kalau percaya berarti kalau dilihat, punya jihad, punya arah apa enggak? Atau muter-muter kepala kita nengok ke mana-mana? Ya kawan, bila jangan tentang logika yang sehat, jangan tentang fitrah yang sehat, jangan tentang sunnah yang sahih, jangan tentang Al-Quran yang sahih. Capek nanti. Dan ini sudah ijma' di kalangan sahabat dulu. Dan diajarkan oleh Nabi SAW dengan lisanun arabiyyin mubin. Dan tidak ada mereka yang mempermasalahkan, menanya. Ini tidak tasbih nih ya Rasulullah itu ya. Tidak ada yang nanya kayak gitu. Makanya Imam Malik ketika ditanya, gemetar dia. Marah besar dia. Bukan karena dia tidak paham maknanya. Sebagian bilang sahabat tidak paham maknanya. Berarti sahabat tidak pandai bahasa Arab. Lebih pandai kita bahasa Arab dari sahabat. Oleh itu kaum muslimin, mohon maaf. Tentu agak panas sampai kenapa? Ada hasilnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi harus kita tahu posisi Nabi menjelaskan. Berarti semua yang harus diyakini sudah jelas. Nah yang ketiga, cara mengetahui yang benar. Yang pertama tadi melihat langsung. Yang kedua melihat yang sepadan atau mirip. Berlaku kias dalamnya. Untuk tentang Allah berlaku kias. Nah mungkin berlaku. Nah setiap orang yang berkiaskan pasti keliru. Nah sekarang kita menolak sifat-sifat Allah gara-gara kias. Kalau begini mesti begitu. Itu kiasnya kemana? Ke makhluk semua. Maka sadari itu kaum muslimin dan muslimat. Jangan kiaskan Allah dengan makhluknya. Melihat tidak mungkin. Melihat yang sepadan tidak ada. Maka cara yang ketiga adalah bi khabarin sadiq atau bil khabaril haq, berita yang hak. Berita yang hak itu hanya dalam Islam itu hanya satu dari Allah saja, baik berupa Al-Quran maupun sunnah. Atau yang memang sesuatu yang, ya, tapi Allah kan tidak bisa dilihat dong. Kan ada yang bilangnya qawati'ul aqliyah, hukum-hukum akal yang pasti. Hukum akal yang pasti. Subhanallah, akal kita lebih hebat dari wahyu Allah SWT. Allah tidak pasti, kita bilang, kita pasti. Kalau memang pasti, kenapa juga terjadi khilaf di antara orang-orang berakal? Di antara orang berakal itu banyak
khilafnya. Oleh sampai-sampai ada yang mengatakan Allah apa namanya ada tanpa tempat. Ini kalimat ini Allah ada tanpa tempat, hadis bukan? Hadis. Taib, ayat Al-Quran. Taib. Kenapa kaidah ini mengalahkan ratusan dan ribuan hadis? Mengalahkan ratusan ayat. Berarti mana yang lebih hebat? Kaidah ini atau Al-Quran dan hadis? Sudah? Allah wujud bila makan. Ini kaidah yang dibuat oleh ya dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang gelap. Sanad yang gelap. Dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i yang tak jelas dari mana datang. Tidak ada dalam kitab Syafi'i, tidak ada dalam kitab-kitab murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Jelas? Lalu ini satu kata ini mengalahkan ratusan ayat, mengalahkan ribuan hadis. Berarti kita memposisikan Nabi enggak pada posisi yang Allah letakkan? Nah. Ini hakikat ini. Penting diketahui oleh kita pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa kaedah yang dibuat oleh manusia. Allah ada tanpa tempat. Tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Mengalahkan ratusan ayat, ribuan hadis yang sahih. Gimana Ustaz? Kita terima itu? Hah? Masuk enggak? Enggak masuk kaji. Ini kaji di luar kaji. Kaji di luar kaji. Kaedah yang dibuat oleh manusia. Seandainya sahih pun dari Ali bin Abi Thalib kaedah ini, andainya sahih pun, kita katakan mohon maaf Pak Ali ya, radhiyallahu anhu ya, kita katakan ini kaedah bertentangan dengan sharihul Quran wa sahihus sunnah. Sharihul Quran wa sahihus sunnah. Nah, kita katakan atau kita takwilkan lagi perkataan itu. Karena kita kan ahli takwil juga, kita takwilkan lagi. Akhirnya nanti semua perkataan yang tidak masuk akal kita takwilkan. Akhirnya kita capek menakwilkan sampai hari